Kamu cemen, gak tahu berenang kayak aku. Cemen masih pakai bantal berenang. Cemen kamu, aku nih bisa berenang. Pandai kali lah aku nih. Aku gak akan percaya sama kamu. Kamu taunya berenang cuma diri aja. Kamu kok sebut aku juga kayak gitu? Kenapa kalau gak tahu berenang? Emang kamu belum tahu kalau aku udah tahu berenang? Lihat nih, gue kasih tahu kau. Lihat nih, aku berenang nih. Kamu lihat nih, nanti kamu langsung kaget ya. Mana cobain? Aku nggak lihat tuh kamu berenang. Mana tuh cobain kamu cemen? Sabar nih, kau lihat nih, abar ya. Nih, lihat nih, aku mau berenang. Lihat nih, kamu bisa nggak kayak gini? Kamu bisa nggak berenang kayak aku? Aku nih udah pandai banget loh, nggak kayak kamu masih pakai bantal berenang. Lihat nih, aku pintar banget berenangnya, nggak kayak kamu. Kamu cemen, nggak usah nama-nama orang dong. Kalau kamu cemen, nggak tahu berenang kayak aku. Lihat nih, aku tuh udah tahu berenang. Jadi kamu jangan asal nuduh ya. Kamu jangan asal nuduh. Lihat tuh, aku udah tahu berenang. Nggak usah asal nuduh ya. Cobain kamu, kalau bisa kamu asal nuduh aja kalau nggak tahu. Emang kenapa aku nggak tahu berenang? Emang kamu marah? Emang kenapa yang bagus tuh pakai bantal berenang? Hahaha, nggak tahu berenang, kamu cemen. Hahaha, kamu cemen. Jeng, mereka berdua serasi banget ya. Kalau mereka besar, kalian setuju nggak kalau kita jodohin aja? Aku setuju banget, Jeng. Kita jodohin aja anak kita berdua. Mereka serasi banget, Jeng. Kita jodohin aja ya, Jeng. Iya, Bu. Kita jodohin aja. Kami juga setuju kok. Kami berdua setuju kalau dijodohin mereka berdua. Iya, Pak. Kami juga berdua setuju kalau anak-anak kita berdua dijodohin aja. Kalau mereka sudah besar ya, Pak. Kita jodohin aja kalau sudah besar. Mami Papi katanya mau datang bawain aku bekal. Dari tadi aku nungguin gak datang-datang juga. Lu itu kalau jalan bisa nggak pakai mata? Lihat nih baju gue jadi kotor. Lu itu bisa bertanggung jawab nggak sih? Main nampol-nampol aja. Eh, gue ini pakai mata gue tahu. Lu itu yang nggak pakai otak lu. Masa berdiri di tengah jalan ya gue tabrak lah. Lu itu jangan asal nuduh. Jelas-jelas lu yang nabrak gue duluan tadi. Baru lu mau salahin gue lagi. Awas ya lu. Gue itu nggak punya waktu. Bacot sama lu dari tadi, kayak anak kecil aja. Angga, Angga, ini Mami udah bawain kamu bekal, mari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jadi hari ini kita kedatangan murid baru. Ayo silakan masuk, Nak. Itu siapa ya? Kalau nggak salah itu pasti Elvi. Katanya dia mau pindah sekolah di sini. Mungkin aja itu dia. Semoga aja. Hai.
Perkenalkan, nama aku Elvinara Salken ya. Semoga kita bisa berteman baik. Aku siswa pindahan ya. Semoga kita bisa berteman baik sampai sini aja ya. Gue bener deh kalau itu si Elvi, senang banget deh. Akhirnya dia pindah sekolah juga. Tuh anak so cantik banget deh. Masih cantikan gue kali, so cantik banget deh. Itu kan ceweknya Salin yang tadi pagi. Semoga aja dia gak duduk di belakang gue, malas sekali aku lihat mukanya. Kamu boleh duduk di mana ya? Di di situ aja ya, kamu duduk di situ. Pas banget si Nara duduk di depan gue. Gue senang banget dia duduk di depan gue. Si Nara cantik banget. Andaikan aja dia pacar gue senang banget. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar matematika ya. Neng Nara, yuk ke kantin bareng sama Abang Dodi, yuk ke kantin. Maaf ya, aku perginya sama Lisa aja sama teman aku di belakang ya. Kamu pergi. Oke deh, demi Neng Nara aku pergi aja sendiri. Yuk ke kantin bareng, nanti gue traktir. Mumpung gue lagi baik nih, yuk ke kantin bareng. Yoi, kalau lo traktir, sebenarnya gue tuh bawa uang, jadi gak ke kantin deh. Tapi kalau lo mau traktir, boleh deh. Aduh, kenapa kalau gue bisa sakit ya? Aduh, kenapa nih? Lisa, gue ke toilet bentar ya. Perut gue gak tahu kenapa bisa mules kayak gini. Gue ke toilet bentar ya, lo tunggu di sini aja, nggak lama kok. Lo pergi aja sono. Lega gue anjir. Hah? Lu kurang ajar banget deh, lu mau ngintipin gue tah. Lu itu jadi orang gimana sih? Maaf ya, soalnya aku salah toilet, soalnya terlalu buru-buru. Oke, gue maafin lu, sekarang gue pergi dari sini. Yuk ke kantin, katanya lu mau traktir gue, yuk ke kantin. Yoi, pasti gue traktir lu. Cek lo bantuan gue ya, kurung si curut itu di dalam toilet berdetau rasa, soalnya dia so cantik banget deh. Oke Karin, tapi ada cuang-cuangnya ya. Nanti sebentar sore kalau udah pulang kita lakuin. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi IPS. Kalian selesai perhatikan aja ya. Jangan sampai kalian salah, ibu akan nilai. Kalian tulis ya. Jadi ibu sengaja membuat materi ini karena itu kalian harus buat majalah. Jadi itu bisa pasangan dua orang ya. Ibu akan tulis di papan saja ya, biar adil. Nanti kalian bisa baca sendiri kalau ibu sudah selesai tulis di papan.
ini ya pasangannya, sisa kalian lihat aja sendiri. Kalau begitu sampai sini aja, ibu mau pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, kenapa gue bisa pasangan sama cowok gak jelas itu? Anjir, malas sekali lah aku pasangan sama dia. Ya Allah, kenapa gue pasangan sama cowok gak jelas itu? Mendingan gue pasangan sama cewek yang paling cantik di kelas ini daripada pasangan sama dia. Anjir. Cie, ada yang pasangan sama cowok ganteng di kelas ini. Cie, pasangan sama Angga tuh, cie. Lu apaan sih? Lu kan sahabat gue, jadi lu gak usah namain gue kayak gitu sih. Sahabat gimana nih? Aku tuh gak namain kamu, tapi kan fakta, kamunya pasangan sama Angga. Iya sih, emang fakta. Cuman kamu gak usah namain aku kayak gitu, aku malu tau. So I knew I toga atte, utsu sawareru hatsu de. Ippon dake motometa no yo. Kenapa lo berhenti? Kok enggak jalan lagi? Maaf ya gue berhenti, lo duluan aja soalnya gue tiba-tiba jadi mules gitu, jadi gue mau berak dulu ya. Kalau gitu gue duluan dulu ya, nanti ketemu besok lagi, bye-bye. Cik, ini kesempatannya bagus banget. Yuk kita kunciin aja di WC. Ini pintu kok nggak bisa dibuka? Kenapa ya ini pintu? Apa udah rusak? Kenapa nih? Apa nih kok nggak bisa dibuka pintunya? Apa jangan-jangan ada yang kunciin? Lebih baik kudobrak aja. Aduh, sakit tanganku. Nggak bisa. Gue pasrah lah, kok ada yang ngelangin. Tolong, ada orang. Please, tolongin aku. Tas gue kan ada di kelas, gimana nih kalau mau isi buat majalahnya? Gue ambil aja nanti keburu dia datang. Tunggu, kayak ada suara orang minta tolong deh. Asalnya dari sini, apa aku dobrak aja kali? Siapa di luar? Tolongin aku di dalam WC ini, please. Tolongin aku ada di sini. Iya benar banget, ada orang di dalam WC ini. Apa aku dobrak aja nih pintu? Orang udah pingsan, apa gue genuk aja kali demi keselamatan dia, nanti dia mati lagi di situ.